saya tetap di kelas 3. Suster, kelas 1 itu bukannya 11 hari? Ini loh dok, pasiennya ini nggak mau di kelas 1, maunya tetap di kelas 3. Oke Mas Ajis, saya sebagai dokter ingin menjelaskan bahwa untuk meningkatkan kehidupan dan juga kesejahteraan masyarakat, maka pelayanan kesehatan untuk masyarakat kan juga harus ditingkatkan. Benar begitu Mas Ajis? Benar, oleh karena itu untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, maka Mas Ajis yang sekarang ada di kelas 3 dipindahkan ke kelas 1. Pokoknya saya nggak mau dokter, saya maunya di kelas 3 dokter, nggak mau kelas 1. Kenapa gitu sih? Teman-teman saya aja udah pada lulus, masa saya harus pindah ke kelas 1 dokter? Tuh dokter tuh ya. Selamat siang Bapak. Siang. Aku ini mau urus surat pindah dari Medan mau ke Jakarta. Bawa dokumen-dokumennya. Bawa. Kok kakaknya fotokopi ya? Ada kakak asli? Alamak, aku tinggal di rumah itu. Tapi biar aku suruh adik aku kesini. Iya. Fatimah. Ya Pak. Ambilin mapnya. Halo Dokti. Eh, di macam mana pula sih kau? Bapak ini loh, mau ketemu sama kakak asli aku. Ini ada apa mau ketemu sama aku? Bentar. Saya butuh kan kakak asli. Hah, berarti kau tidak percaya aku kakak aslinya dia? Hah, kurang ajar kali kau. Ini kau yang ketepeku. Stop, ayo. Saya butuh hanya kartu keluarga asli. Aduh. Capek tuh. Masa sebulan sampai 3 kali mah dipanggil sama guru elu? Iya, Mak. Maaf. Lu lihat tuh teman-teman elu udah pada kuliah, kerja. Lu masih sekolah SD aja. Mak, pakai ditegesin kan malu. Pokoknya lu inget ya kata-kata guru elu tadi. Belajarnya harus satu tingkat di atas teman-teman elu. Aha. Oke, Mak. Ngerti enggak? Ngerti dong. Ayo balik. Atut, ini anak kemana sih jam segini belum pulang? Dek, lihat si Atut nggak? Iya, Mak. Ya ampun, lu lagi ngapain di atas itu? Kan kata emak, belajarnya harus ditingkat. Ini udah ditingkat. Nggak gitu juga, Atut. Saya membangun percetakan ini untuk mengurangi nilai pengangguran. Bangun! Kamu kerja gaji berapa? Sebulan cuma 1 juta. 1 juta? Saya kasih 2 juta. Tapi kamu pergi dan jangan pernah kembali ke sini lagi karena saya udah malas dengan kamu. Bos, itu tadi kerja di bagian apa? Yang mana bos? Yang tadi tidur di sini. Jam kerja malah dia tidur. Itu mah pelanggan bos. Ini banyak 500.000. Buat, ya, cepet kejar. Tengah di kuilang. Mau orang apa lo? Mau orang mana juga gua hadepin. Ini deh. Sudah malam kamu. Jam berapa ini? Bos, siap kemana? Siap. Malam. Kenapa kamu masuk penjara? Saya tuh cuma melakukan pencurian, Komandan. Saya tuh cuma nyuri ayam, nyerong ayam buat hidup. Hukum sekarang tuh sudah diperketat. Iya, Pak. Gak ada itu tumpul di atas tajam di bawah. Semuanya sama, tajam semua. Lain kali, nanti kalau kamu sudah keluar dari penjara, jangan kamu berbuat kesalahan lagi. Kamu sosok marahin orang. Kamu aja sendiri maling mangga. Masuk. Masuk. Badan gede nyolong mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore, Ibu. Ya. Sehat kabar Ibu ya? Baik-baik. Saya mewakili pemerintah setempat, Ibu. Mau memberikan bantuan langsung. Nih, bantuannya berupa uang tunai, Ibu ya. Semoga bisa digunakan dengan baik, Bu ya. Sama Ibu dan keluarga. Makasih, Ibu ya. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam.
Selamat sore Ibu. Saya boleh duduk di sini, Bu? Oh, cantiknya. Ibu, kedatangan saya hari ini di sini untuk mewakili pemerintahan setempat, Ibu. Ingin memberikan bantuan langsung. Oh, tentu saja. Oke. Wih, kita siap membantu, Ibu. Dari... Nih, tambahin. Iya, Bu. Bantuan langsung lagi dulu kali, Bu.